Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para graduan serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Convocation Virtual College Komuniti Segaman tahun 2021. Hadirin boleh saksikan secara virtual di platform Facebook rasmi College Komuniti Segaman. Hadirin sekalian, dalam era pandemik kini perlu diingatkan, putuskan rantaian COVID-19 dengan amalkan 3W. Wash, yakni cuci, kerap cuci tangan dengan air sabun. 2, wear, pakai pelitup muka. Dan 3, warn, yakni amaran, jangan bersalaman, amalkan etika batuk dan bersin, lakukan disinfeksi, duduk rumah, keluar jika perlu dan dapatkan rawatan jika bergejala. Ingat, kita belum menang. Sebentar lagi akan berlangsungnya Majlis Convocation Virtual College Komuniti Segaman tahun 2021. Harap hadirin sekalian setia bersama kami. Mengumumkan perarakan masuk ke dalam dewan didahului oleh pembawa coma, pembawa bunga pahar mengiringi Yang Berbahagia Encik Zahid bin Daim, pengarah College Community Segamat, diiringi oleh Yang Berusaha Puan Nazila binti Masdu, timbalan pengarah akademik, Encik Halim bin Paimon, pegawai pembangunan pelajar, serta ketua-ketua program dan ketua unit College Community Segamat. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu bangsa Johor, Negaraku dan lagu College Community. Hadirin diminta berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Hidup berunding, muafakat bersama, rakyat Malaysia sehati sejiwa. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Encik Zahid bin Daim, pengarah Kolej Komuniti Segamat. Yang berusaha, Puan Nazila binti Masdur, Timbalan Pengarah Akademik. Encik Halim bin Paimun, Pegawai Pembangunan Pelajar, Ketua-ketua program, Ketua Unit Kolej Komuniti Segamat, pesyarah-pesyarah dan kaki tangan Kolej Komuniti Segamat, ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian dan para graduan yang diraikan. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, Majlis Convocation Virtual Kolej Komuniti Segamat tahun 2021 dapat dilaksanakan. Majlis ini adalah bagi meraihkan seramai 245 para graduan daripada lulusan tahun 2020 dan 2021 yang merangkumi 5 program iaitu Sijil Teknologi Elektrik, Sijil Penyelenggaraan Bangunan, Sijil Animasi 2D, Sijil Komputer dan Rangkaian serta Sijil Teknologi Pembuatan. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Oleh itu hadirin sekalian, untuk memberkati majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syarul Hafiz bin Abdul Latif untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka halakul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka albarul jawadul karim. Allahumma ya munzilal rahmah wa ya fatihal barakah. Rasa kesyukuran penuh kehambaan kami persembahkan hanya layak kepadamu. Dengan inayah dan rahmatmu, dapat kami menyusun pertemuan dalam Majlis Convocation Virtual College Community Segamat tahun 2021. Kurniakanlah pertemuan kami dalam majlis ini dengan keberkatan dan limpahan rahmatmu, agar majlis ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan majlis ini sebagai perintis buat kami untuk terus berusaha demi mencapai objektif yang kami citakan selaras dengan usaha kami, mencapai matlamat membangunkan modal insan dan membina negara bangsa. Ya Zaljalali wal Ikram, jadikan Kolej Komuniti Segamat sebagai sebuah institusi yang berjiwa komuniti, sebagai peneraju komuniti berilmu dan berkemahiran dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang boleh memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dan mampu mendidik sepanjang hayat. Jadikanlah program-program yang dijalankan sebagai teras dan landasan untuk melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran serta mampu menghadapi cabaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu di dalam kami merencana dengan suasana minda yang terbuka, pemikiran yang luas dan bijaksana,
serta taukanlah hati-hati kami, satukanlah fikiran kami, pandulah kami agar dapat kami membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, dan masukkan ke dalam hati kami perasaan penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Ya Akraman Akramin, Engkaulah yang mempunyai kemuliaan dan segala kebesaran. Berikanlah kesihatan dan kekuatan kepada para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin negara ini dengan bijaksana dan penuh rahmat-Mu. Semoga keamanan dan kesejahteraan ini terus berkekalan hendaknya. Ya Rahman Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu, berikanlah kepada kami barisan pendidik dan kaki tangan Kolej Komuniti Segamat ketabahan dan kecekalan dalam menjalankan tugas dan usaha mendidik anak bangsa agar mereka menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Kami sedar, Ya Allah, tugas kami tidak terhenti setakat itu sahaja, malah kami bertanggungjawab melahirkan insan yang berakhlak dan berbudi pekerti yang mulia. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Syahrul Hafiz bin Abdul Latif di atas bacaan doa itu tadi. Indah mutiara tidak terkata, bersinar berkilau di waktu malam. Tampillah Tuan kami meminta kata-kata pemanis kalam. Untuk meneruskan majlis, dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Zahid bin Daim, pengarah Kolej Muti Segamat, untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Puan Nazila binti Masdor, Timbalan Pengarah Akademik. Yang dihormati, Barisan Ketua Program dan Unit. Yang dihormati serta yang diraikan, para graduan, ibu bapa dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya Kolej Komuniti Segamat Johor untuk julung kalinya dapat mengadakan majlis convocation secara virtual 2020-2021. Justru dengan rasa syukur kehadrat ilahi, kita berkongsi kejayaan para graduan dan kegembiraan para ibu bapa serta penjaga di atas usaha murni di dalam rehlah ilmiah di institusi pendidikan yang tercinta ini. Apapun sifatnya, majlis convocation ini bukanlah sekadar penganugerahan, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita menghayati erti majlis ini dalam konteks hubungan dan rantaian keilmuan antara pelajar dan para pendidik. Tuan-tuan, puan-puan dan para graduan yang saya hormati, dalam kesempatan ini, izinkan saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada para graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang. Begitu juga, jutaan penghargaan saya sampaikan kepada para ibu bapa, pensyarah
dan seluruh warga Kolej Komuniti Segamat Johor yang ikhlas dalam memastikan para graduan menjadi insan yang terpelajar bagi mengisi ruang dan pelosok ketamadunan ummah supaya menjadi insan yang terbaik yang dapat dibanggakan. Dengan terlaksananya majlis convocation secara virtual ini, saya juga ingin merakamkan sekalung ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa majlis dan warga Kolej Komuniti Segamat Johor yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam merealisasikan majlis convocation secara hybrid yang sangat bermakna ini. Bagi meraihkan kejayaan seramai 245 para graduan lulusan 2020 dan 2021, para pendidik serta pengorbanan ibu bapa yang telah mengorbankan masa, tenaga serta wang ringgit untuk kejayaan saudara-saudari pada hari ini. Para graduan dan hadirin yang saya kasihi sekalian, seperti mana yang kita semua sedia maklum, para graduan Kolej Komuniti antara graduan yang menjadi rebutan pihak industri dan majikan. Laporan statistik kebolehpasaran graduan Kolej Komuniti dan Politeknik 2021 adalah sebanyak 90%. Ini membuktikan graduan daripada Kolej Komuniti dan Politeknik berada pada tahap yang sangat membanggakan. Namun demikian, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan negatif terhadap ekonomi di kebanyakan negara di dunia. Penutupan ada operasi bukan pada skala penuh oleh sektor-sektor ekonomi bagi mengekang penularan virus ini telah menyebabkan berlakunya pengucupan dan menjejaskan pasaran pekerjaan negara di Malaysia. Seperti mana laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran khususnya di kalangan siswazah telah meningkat sebanyak 0.4% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Hakikatnya, situasi ini memberikan cabaran yang sangat besar kepada para graduan apabila kebanyakan syarikat mula membekukan pengambilan pekerja, mengecilkan saiz perniagaan. Bahkan ada syarikat yang terpaksa menutup operasi mereka kesan daripada pandemik yang berlaku. Saya amat berharap para graduan Kolej Komuniti Segamat Johor khususnya melihat senario yang berlaku secara positif, menjadikan semua masalah global yang berlaku hari ini sebagai peluang para graduan untuk mencari kemahiran. Jika tidak ditawarkan pekerjaan, saudara-saudari boleh sahaja membuka perniagaan sendiri dan terlibat secara langsung dalam bidang perniagaan. Para graduan dan hadirin yang saya kasihi sekalian, keadaan ini adalah selari dengan pelan tindakan keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi 2021 hingga 2025 yang telah dilancarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad pada 12 Februari yang lepas, di mana pelan ini dirangka bagi melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar dan graduan. Tiga teras utama pelan tindakan keusahawanan PTK IPT ialah memantapkan ekosistem keusahawanan yang bersinergi dan holistik, memperkasakan jaringan keusahawanan yang berimpak tinggi serta menekankan kepada keusahawanan yang berteraskan inovasi dan teknologi. Pandemik COVID-19 telah membawa perubahan dalam dunia peruncitan
sekaligus mewujudkan cabaran kepada sektor e-dagang. Beberapa penganalisis Wall Street yakin dengan mengambil kira lebih ramai orang yang kini berada di rumah, ia akan merangsang pertumbuhan e-dagang secara umumnya. Pengasas merangkap pengerusi eksekutif kumpulan KVJS Warren berkata peruncit dalam talian rantaian bekalan dan pengurusan pesanan menerima cabaran apabila menerima lonjakan pesanan dan pertumbuhan pendapatan sehingga 3 angka. Oleh yang demikian, pelancaran pelan tindakan ini oleh pihak KPT dilihat sebagai salah satu langkah ke hadapan dalam melahirkan graduan berdaya saing dan holistik dalam bidang perniagaan dan keusahawanan menerokai dan mendepani cabaran era akan datang. Para graduan yang dikasihi sekalian, saya ingin berpesan kepada semua agar tidak terlalu memilih jenis dan tempat pekerjaan pada masa ini. Jadikanlah pengalaman pertama dalam pekerjaan sebagai batu loncatan untuk kejayaan yang lebih cemerlang di masa akan datang. Izinkan saya berkongsi sebahagian kejayaan yang telah dicapai oleh warga Kolej Komuniti Segamat Johor termasuk pensyarah dan pelajar sepanjang tahun 2020 dan 2021. Dalam bidang pertandingan inovasi, tahniah diucapkan kepada pensyarah Encik Muhammad Zuhairi bin Zulkifli. Beliau merupakan pensyarah daripada program Sijil Teknologi Pembuatan ataupun program SMN bersama-sama 2 orang pelajar, iaitu saudara Muhammad Nasrullah bin Abdul Rahman dan saudara Muhammad Afifi Azizi bin Zul Effendi, yang telah berjaya merangkul pingat perak dalam pertandingan inovasi Idea 21 anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Tidak dilupakan juga kepada pensyarah Cik Rashidah binti Abdul Rahman yang telah berjaya merangkul Anugerah Sukan Kolej Komuniti 2019-2020 bagi kategori staf. Manakala Puan Nurilis binti Ali telah berjaya ke peringkat separuh akhir National Young Policy Entrepreneurs Let's Make Your Touch. Di Kolej Komuniti, kecemerlangan pensyarah turut dizahirkan dalam pembangunan ekosistem penyelidikan dan inovasi melalui penyertaan di peringkat kebangsaan. Tahniah diucapkan kepada pasukan pembentang dan penerbitan 6 kertas kerja kajian seminar pembelajaran sepanjang hayat kali ke-5 2021. Turut tidak dilupakan gandingan Aidil, pensyarah Cik Muhammad Zuhairi bin Zulkifli dan Puan Sahirda binti Isnain yang telah berjaya merangkul pingat perak dalam pertandingan inovasi perak pensyarah Tibet Perisa 2021. Para ibu bapa dan hadirin yang dikasihi sekalian, saya percaya kejayaan yang diraih hari ini hadir bersama komitmen, kesungguhan dan kerjasama yang berterusan dari semua pihak, baik pelajar mahupun pensyarah. Oleh yang demikian, percayalah keputusan tuan-tuan dan puan-puan menghantar anak-anak untuk menyambung pengajian di Kolej Komuniti Segamat Johor ini adalah satu keputusan yang tepat walaupun sukar di awal permulaan. Ini kerana pengajian dalam bidang TVET mempunyai keboleh pasaran yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun, para pelajar disarankan untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas bagi pemahaman dan gambaran berkenaan laluan pengajian dan prospek kerjaya. Di kesempatan ini, saya menyeru kepada semua para graduan serta ibu bapa yang ada di dalam majlis hari ini agar dapat menyebar luas bidang pengajian yang terdapat di Kolej Komuniti Segamat
agar terus relevan dalam memainkan peranan penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir, separa mahir ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi. Para hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap proses untuk meneruskan pencarian ilmu dan menambah baik institusi Kolej Menteri Segamat tidak hanya terhenti di sini sahaja. Apatah lagi memandangkan ilmu kemahiran yang dimiliki hendaklah sentiasa diperbaharui, tidak kira usia mahupun tahap pencapaian, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kendiri, agama, bangsa dan negara. Seperti mana pepatah Arab menyatakan, ilmu tanpa amal umpama pohon tidak berbuah. Teruskanlah mengukir kejayaan demi kejayaan. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada para graduan yang kita raikan pada hari ini, serta jawatankuasa Majlis Convocation Virtual College Community Segamat lulusan 2020 dan 2021. Juga semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini, sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Convocation Virtual College Menteri Segamat Johor tahun 2021. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Zahid bin Daim, di atas ucapan itu tadi. Graduan berwawasan berani berdikari, ilmu kejayaan perlu diselami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon merasmikan majlis kami. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan Majlis Convocation Virtual College Community Segamat tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, pengarah-pengarah politeknik dan kolej komuniti, timbalan-timbalan pengarah dan pegawai-pegawai kanan, jawatankuasa Majlis Convocation tahun 2021, pensyarah-pensyarah, ibu bapa-ibu bapa dan barisan graduan yang diraikan dan saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya melafazkan rasa syukur kerana diberi keizinannya untuk menyampaikan kata aluan bersempena dengan Majlis Convocation tahun 2021 secara norma baharu. Di kesempatan ini, saya merakamkan sekalung ucapan tahniah dan syabas kepada semua graduan yang akan menerima ijazah, diploma dan sijil penganugerahan pada hari ini. Saya pasti Majlis Convocation ini memberikan kesan yang cukup bermakna kepada para graduan kerana berjaya menamatkan pengajian dalam bidang masing-masing, biarpun berhadapan pelbagai cabaran dan rintangan sepanjang tempoh pengajian di era pandemik COVID-19 ini. Majlis Convocation pada kali ini juga merupakan hari paling bersejarah kerana dianjurkan secara virtual, tidak seperti pelaksanaan lazimnya sebelum ini kerana pematuhan SOP yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara.
Penganjuran secara pelaksanaan majlis dan program di alam maya seumpama ini akan menjadi kebiasaan dan mungkin berlanjutan sehingga sekurang-kurangnya negara memasuki tahap keempat dalam pelan pemulihan negara nanti. Dengan pelaksanaan majlis secara virtual ini, tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada urus setia dan jawatan kuasa yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam menjayakan majlis convocation ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa dan ahli keluarga yang turut sama pada hari ini, meraihkan hari yang bermakna buat anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak lupa juga tahniah saya ucapkan kepada tenaga pengajar di atas jasa bakti dan mencurahkan ilmu dan mendidik tanpa mengenal erti penat dan jemu, serta sentiasa proaktif dan fleksibel dalam menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin yang dihormati sekalian, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara maju dan inklusif. Bagi merealisasikan hasrat ini, Malaysia memerlukan modal insan yang berpengetahuan, berilmu, beretika dan berakhlak untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan. Seperti yang kita sedia maklum, graduan politeknik dan kolej komuniti sentiasa mendapat perhatian dan menjadi pilihan pihak syarikat dan majikan, seperti mana yang ditunjukkan dalam statistik laporan keboleh pasaran graduan yang sentiasa meningkat tahun demi tahun. Keadaan ini membuktikan bahawa politeknik dan kolej komuniti menawarkan program pengajian responsif dengan keperluan industri. Graduan turut diberi nilai tambah apabila program pengajian turut dilengkapkan dengan pengiktirafan serta pentauliahan profesional daripada badan serta agensi yang diperakui. Di samping itu, graduan politeknik dan kolej komuniti juga berpotensi dan berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi atau terus membina kerjaya di luar negara kerana status akreditasi program kita diiktiraf di peringkat antarabangsa. Saya berharap agar graduan melihat masa depan dengan positif dan mengambil apa jua peluang yang mendatang. Kepada para graduan sekalian, berbekalkan kemahiran yang telah dikuasai, para graduan boleh meneroka bidang keusahawanan dengan menawarkan servis serta mengeluarkan produk sendiri yang terlibat secara langsung dalam bidang perniagaan yang berasaskan ekonomi digital. Sesungguhnya, pandemik COVID-19 telah mengubah landskap dunia perniagaan, khususnya dalam bidang peruncitan, sekaligus menyebabkan penerapan e-dagang yang kuat dalam sektor berkenaan untuk terus bertahan semasa pandemik COVID ini. Saya menjangkakan situasi ini akan berterusan sehingga pasca pandemik nanti dan akan mewujudkan pasaran baru yang ideal terhadap perkhidmatan jual-beli secara dalam talian melalui laman web e-dagang dan platform aplikasi mudah alih. Hal ini sejajar dengan perancangan dan strategi kerajaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan seperti pelancaran dasar revolusi perindustrian keempat, inisiatif My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang dijangka mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan perniagaan terutama kepada generasi muda serta merancakkan pertumbuhan ekonomi digital. Hadirin yang dihormati sekalian, politeknik dan kolej komuniti memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan sumber manusia secara keseluruhannya. Kebolehan graduan era revolusi industri 4.0 kini bukan sahaja menekankan kepada mengembangkan kemahiran berfikir dan teknikal yang tinggi, malah lebih daripada itu dengan turut menekankan pentingnya memupuk kemahiran menyelesaikan masalah dan inovasi digital. Usaha yang dijalankan oleh politeknik dan kolej komuniti yang memainkan peranan secara aktif berkolaborasi dengan pihak industri dalam pelbagai bidang adalah sesuatu yang amat membanggakan. Sesungguhnya, lebih banyak lagi peluang kolaborasi boleh diterokai oleh kolej komuniti dan politeknik bagi membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan menaik taraf kemahiran tenaga kerja sedia ada. Saya percaya politeknik dan kolej komuniti akan terus melahirkan graduan yang seimbang, holistik dan mempunyai minda keusahawanan, mempunyai nilai-nilai murni dan daya saing, berpendapatan tinggi dan menjadi masyarakat abad ke-21 berkemajuan teknologi IR 4.0
serta memberi sumbangan berimpak tinggi kepada komuniti dan negara. Saya mendoakan semua graduan akan terus berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi. Syabas dan tahniah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia, Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, di atas ucapan dan menyempurnakan Majlis Convocation Virtual Kolej Komuniti Segamat tahun 2021. Bicara bukan sebarang bicara, bicara beralun santapan puisi. Gembira bukan sebarang gembira, gembira menyambut hari graduasi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang dinantikan majlis penyampaian sijil kepada para graduan daripada lulusan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan sijil teknologi elektrik. Muhammad Akmal Hakim bin Muhammad Khairi. Muhammad Naqib Muhairiz Shah bin Jamali. Muhammad Syafiq bin Zulkifli. Muhammad Afiq bin Namad. Kamarul Syukri bin Wahid. Muhammad Ikmal bin Sa'ad. Muhammad Amiruddin bin Arshad. Ahmad Irfan Adham bin M. Ismail. Muhammad Faqih bin Mehamed Munif. Muhammad Solehuddin bin Muhammad Zaid. Muhammad Umarul Hakim bin Kasni. Muhammad Fazrin bin Zulkurnain. Ahmad Mustaqim bin Zubir Elias Zubir. Abdul Kahar bin Kamaruz Zaman. Mustaqim bin Daud. Muhammad Ashik bin Zakaria. Nasrul Hakimi bin Roslan. Muhammad Adham bin Rosli. Muhammad Nur Mustaqim bin Muhammad Faris. Ahmad Irfan bin Zainal. Daniel Iqbal bin Abdul Karim. Selvaraj anak lelaki Mutu. Muhammad Azim bin Yazid. Muhammad Nur Adam bin Abdullah Baca. Aisamuddin bin Ismail. Amar Firdaus bin Abdul Karim. Muhammad Khairul Nizam bin Hussein. Muhammad Fitri bin Sa'adun. Muhammad Hafizan bin Yusuf. Wan Zaharul bin Zainuddin. Wan Zaharil bin Zainuddin. Muhammad Alif Iman bin Pa'adik. Muhammad Afiz bin Adnan. Muhammad Nurmiza bin Manan. Muhammad Azam bin Muhammad. Muhammad Amirul Hakim bin Tomirin. Faris Iskandar bin Dolman. Muhammad Rozaimi bin Zamri. Muhammad Firdaus bin Abu Hassan. Muhammad Arif bin Rasid. Dan Muhammad Syahril bin Azizan. Lulusan sijil penyelenggaraan bangunan. Suresh anak lelaki Sativan. Kogulan anak lelaki Kumaran. Shashi Kumar anak lelaki Gunasigaran. Satish Kumar anak lelaki Kumaran. Muhammad Izzuddin bin Muhammad Jamian. Shashi Sheikh Shamani anak lelaki Masilamani. Muhammad Rafiq bin Ngalwi. Muhammad Fitri bin Baharuddin. Zulkamal Izzuddin bin Darwis. Muhammad Raji bin Ngadiman. Komalan anak lelaki Porumal. Muhammad Afendi bin Muhammad Sa'ad. Muhammad Hadzamair
bin Ahmad Puan, Muhammad Hakim bin Hamid, Zakaria bin Sujai, Nurul Fazlina binti Muhammad Khairi, Amir Hafiz bin Muhammad Harith Hatim, Muhammad Ashraf bin Fazil, Muhammad Syarul Afiq bin Ruslisam, Muhammad Afnan bin Pajar, Muhammad Azmir bin Azman, Asraf Rizwan bin Anwar Saleh, Muhammad Iswan bin Ramlan Anwar, Muhammad Nur Azizi bin Muhammad Azhar, Abdul Hakim bin Mohsin, Saidina Umar bin San, Muhammad Fikran bin Roslan, Luqman Hakim bin Zainal, Haris Effendi bin Afinis Effendi, Muhammad Amin Ifan bin Sahabuddin, Muhammad Izzatul Iqmal bin Rohani, Zulkifli bin Ahmad, Muhammad Alif Yunus bin Yusuf, Muhammad Alif bin Samsul Nizam, Tamintaram anak lelaki Morgan, Amir Afiq Hazwan bin Emilira, Muhammad Nazmi bin Muhammad Nizam, Muhammad Selbi bin Julpin, Muhammad Aiman Fitri bin Azman, Muhammad Muhaimin bin Izzat Izante, Muhammad Fazli bin Ishaq, Mior Hafizan bin Mior Nur Azmi, Said Alif Farhan bin Said Zainuddin, Ahmad Hafiz Putra bin Muhammad Yatin. Lulusan sijil animasi 2D, Anusya anak perempuan Jagan, Lim Peiting, Muhammad Syahmi bin Abdul Rahman, Muhammad Hairun Nizam bin Muhammad Suhaimi, Muhammad Haris bin Abdullah, Muhammad Aman Syauki bin Taib, Nur Eliani binti Tuah, Nur Suhana binti Razali, Zulatikur Rahman bin Zailani, Muhammad Syukri bin Atat, Muhammad Hairi bin Mazlan, Muhammad Syahrezad bin Muhammad Aini, Muhammad Nur Fakri bin Osman, Nantini anak perempuan Jaya Balen, Kalaivani anak perempuan Sankaran, Nurul Nadirah binti Roslan, Vijaya Santiriga anak perempuan Siva Kumar, Nurul Akilah Izza binti Nasir, Muhammad Faik Firdaus bin Nur Azlan, Said Muhammad Haziq bin Said Basri, Siti Khadijah binti Azizan, Nur Farah Idayu binti Mazlan. Lulusan Sijil Sistem Komputer dan Sokongan, Wigneswari anak perempuan Ganesan, Nur Fatihah binti Abdullah Elias Abdullah, Durga Shalini anak perempuan Welo, Ni Salini anak perempuan N Paramasiwam, Deya anak perempuan Tabusami, Nur Azlin bin Zainuri, Najiha binti Muhammad Nur, Nabilah Huda binti Musa, Ebi Hamim Tuah bin Ebi Halim Tuah, Sariza binti Tahir, Tio Zifa, Tasha Azwin bin Zamzam, Muhammad Fadullah bin Abdul Muttalib. Lulusan Sijil Komputer dan Rangkaian, Muhammad Ikwan bin Muhammad Ghazali, Jiwen anak lelaki Subramaniam,
Nur Azrina binti Yang Kamarul Zaman, Haikal bin Yusuf. Lulusan Sijil Teknologi Pembuatan. Hairun Naim bin Nur Halif, Muhammad Firdaus bin Azani Yunizar, Nur Syafiq bin Syawal, Muhammad Syaddadul Akil bin Nur Zaidi, Muhammad Huzaifa bin Syarul Isyam, Muhammad Hazim bin Ahmad Nazri, Nur Syahirah binti Kamarudin, Nur Azira binti Ramli, Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman, Muhammad Haidin Naqi bin Muhammad Zainal, Muhammad Hafizuddin bin Aziz, Zulkifli bin Abdullah. Tahniah diucapkan kepada para graduan lulusan tahun 2020. Majlis diteruskan dengan diserikan lagi dengan persembahan nyanyian yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zaid Amzar bin Isa dengan mendedangkan lagu yang bertajuk Hati Emas. Majlis mempersilakan. Jalan di tanah gersang, mentari mencekam dada. Debu-debu di tangan menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku, hati emas yang ku cari. Kisahnya di ujung dunia, mengapa tak ku temui? Oh, terdengar suara halus bagai ringan dan menjelang. Katanya pulanglah oh anakku, ia tiada di sini. Kembara buat sudah ku mengembara. Kemana perginya oh cahaya, mencari hati emas bukannya mudah. Di masa kini takkan aku temui. Mungkinkah di kau miliki hati emas suci murni? Ingin ku menjadi sahabatmu hingga akhir hayat nanti. Kembara puas sudah ku mengembara. Kemana pergi ya oh cahaya, mencari hati emas bukannya mudah. Mungkin selamanya
majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Buat pengetahuan hadirin sekalian, saudara Muhammad Zaid Amzar bin Isa merupakan graduan sijil animasi 2D bagi lulusan tahun 2021. Dengan ini, majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para graduan dari lulusan tahun 2021. Lulusan sijil teknologi elektrik. Muhammad Adhika bin Abi Rahman Putra. Ahmad Azharuddin bin Zaidi. Muhammad Iskandar bin Zakaria. Muhammad Zulheri bin Ismail. Solihin bin Sani. Said Muhammad Hifzan bin S. Muhammad Faizal. Muhammad Hijazi bin Selamat. Ikmah Hamsani bin Maswadi. Muhammad Afiq Ashraf bin Hisham. Aimah Hafizah binti Muhammad Januar. Ainuddin bin Ahmad Nur. Aiman Haziq bin Marzuki. Muhammad Alif bin Musa. Muhammad Fitri bin Rosli. Muhammad Khalid bin Muhammad Kongsin. Muhammad Hamidi bin Muhammad Tanzizi. Sufiyah binti Muhammad Husin. Muhammad Amiruddin bin Kamaruddin. Muhammad Irfan Aiman bin Rosman. Anisah Amira binti Nazari. Muhammad Azrin bin Amirin. Muhammad Hafizul Naim bin Sabtu. Muhammad Syazwan Hakim bin Azman. Muhammad Zulkifli bin Kamarul Zaman. Muhammad Firdaus bin Abdul Razak. Muhammad Nur Ikmal bin Syahrul. Muhammad Syafiqul bin Aris. Muhammad Haziq bin Saini. Muhammad Daniel Ikmal bin Hassan. Felix Houston anak Lengki. Muhammad Al-Aqib bin Muhammad Jaiz. Peter Carlson anak kepada Ramulus. Muhammad Zul Azri bin Zulkifli. Muhammad Zul Amri bin Zulkifli. Muhammad Fikri Fahmi bin Sahrul. Muhammad Razif bin Zaini. Lulusan Sijil Penyelenggaraan Bangunan. Nur Nazira Nadia binti Muhammad Din. Hanafi bin Azman. Muhammad Suhaikal bin Muhammad Sani. Muhammad Aiman bin Paiman. Wan Muhammad Fakimi Hakim bin Wan Abdul Rahman. Amar Zaim bin Amran. Muhammad Faruk bin Malik. Muhammad Amir Firdaus bin Jamalul Lail. Ahmad Syabil Iqbal bin Ahmad Syukri. Tana Wetara, anak lelaki Sundram. Muhammad Haziq Akil bin Muhammad Zaki. Muhammad Fuad Aiman bin Yahya. Lulusan Sijil Animasi 2D. Muhammad Haikal bin Ahmad Husaizi. Nurul Syahirah binti Abdul Syukur. Muhammad Faiz bin Aliman. Muhammad Faizul Akim bin Mu'en. Siti Nur Syafiqah binti Saibun. Nur Jana Aisyah binti Muhammad Habib. Nurul Fahanis binti Salim. Nurul Sazwani binti Syawal. Amira Farhana binti Zamri. Muhammad Afizul bin Muhammad Seri. Fahmi Izuddin bin Razali. Muhammad Fakurazi bin Hashim. Muhammad Daniel bin Muhammad Rashidi. Muhammad Zaid Amzar bin Isa. Nurain Natasha binti Mukhtar. Nasuha Syafa binti Jamal.
Nurul Hidayah binti Abdul Ghani. Lulusan Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian. Nurul Zakirah binti Zainal. Nur Akilah binti Rosli. Saripah binti Surik. Muhammad Zakwan Haikal bin Muhammad Zamri. Muhammad Amir Farhan bin Muhammad Dom. Ahmad Musadik bin Asman. Ahmad Hakimi bin Ahmad Aris. Muhammad Luqman bin Abdul Wahid. Siti Nur Aisyah Sara binti Abdul Jalil. Muhammad Zaidan bin Abdul Khalid. Muhammad Afandi bin Masli. Rita, anak perempuan Siba Prakasa. Nur Maisara binti Abdul Rahman. Muhammad Hidayat bin Azmi. Tanish, anak lelaki Sivan. Nurul Sahira binti Samsuri. Nurul Amira binti Rifeng Suri. Muhammad Danish Azra'i bin Ibrahim. Muhammad Ikmal Hakim bin Abdul Halim. Siti Nurul Jannah binti Akib. Muhammad Amirul Hakim bin Mastur. Muhammad Amin bin Zakaria. Hairin Rashid bin Amir Rashid. Rifai bin Muhammad Arif. Nur Hazawani binti Sardo. Muhammad Syarul Amirul. Muhammad Nur Hakim bin Nur Hazli. Muizhaq bin Nur Hijazi. Izzat Izzuddin bin Kamarul Zaman. Nuraini binti Roslan. Lulusan Sijil Teknologi Pembuatan. Muhammad Farizuddin bin Mat Yusuf. Syatish Kumar, anak lelaki Agilan. Muhammad Sarizam bin Mat Saleh. Olayamah Nurul Hanisa binti Muhammad Hazri. Nur Atika binti Rahiman. Muhammad Fitri Hakimi bin Razib. Kara Kennedy Williams. Muhammad Syari Sazmi bin Rasab. Farhan Nur Hakim bin Nur Edi. Muhammad Arif Hadi bin Hasan. Hafiq Izzuddin bin Muhammad Yus Jawari. Azim Faizal bin Azman. Muhammad Izrul Syafiq Syahrizal. Muhammad Azim bin Arabi. Tahniah diucapkan bagi para graduan lulusan tahun 2021. Majlis diteruskan dengan persembahan nyanyian yang bertajuk My Way yang disampaikan oleh Muhammad Zaid Amzar bin Muhammad Isa. Majlis mempersilakan. What I have to do
and I saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than meets my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I'll be all more than I could chew. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah keusahawanan. Untuk makluman, anugerah ini dianugerahkan kepada graduan yang berjaya dengan cemerlang dalam pertandingan keusahawanan di peringkat IPT maupun di peringkat kebangsaan, serta telah menceburi secara aktif dalam bidang keusahawanan sepanjang tempoh pengajian sehingga kini. Anugerah ini dianugerahkan kepada Nurul Hidayah binti Abdul Ghani daripada Sijil Animasi 2D. Okay, nama saya Nurul Hidayah Abdul Ghani. Okay, saya daripada Kolej Kementerian Sekamat, kurs Animasi 2D. Alhamdulillah, atas anugerah yang saya dapat ni, saya tak sangka. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih pada pensyarah pembimbing saya yang banyak sangat membantu, Encik Ayuhan, Puan Aureli Sali, Sir Ibrahim, pensyarah-pensyarah, staff-staff kolej komuniti Sekamat yang banyak membantu saya sepanjang saya di kolej komuniti Sekamat. Saya dah
buat bisnes ni daripada umur saya 19 tahun lagi. Masa tu tahun 2015 lah. Saya dah buat bisnes percetakan ni. Lepas tu saya memang sukalah grafik design ni. Memang daripada dulu ambil kos seni grafik ni. Jadi kalau saya bisnes ni, saya dapat lagi explore saya punya bisnes ni. Masa dekat College Community Sekamat, saya berpeluang menyertai 90 Days Business Challenge under SME Bank. Okay, sebenarnya ni satu peluang yang sangat besar lah yang saya dapat ceburi. Dan disebabkan program tu dapat masuk ke rancangan televisyen di bawah ASRO. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat anak cik dapat. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada kolej-kolej selamat. Mudah-mudahan dia akan berjaya. Akan boleh sama-samalah, sambunglah belajar. Janganlah berhenti kan. Sambunglah, teruskan nak usaha belajar tu. Yang buat saya nak bisnes ni sebab pertama sekali mestilah ibu bapa saya. Sebab saya nak meringankan beban mereka. Disebabkan mereka semakin berumur kan. Saya pun duduk dekat sini supaya dekat dengan mereka lah. Lepas tu sekarang ni sejak PKP COVID-19 ni, bisnes painting tu memang makin lama makin berundum lah. Semua pun majoriti sama kan. Jadinya saya baru-baru ni saya ambil keputusan untuk buat buat ke bidang lain yang saya tak pernah ceburi sebelum ni. Saya buat bayam Brazil crispy dengan mak saya. Tapi perniagaan printing ni saya still lagi buat dengan klien-klien yang lama lah. Yang pelanggan tetap tu masih ada buat lah. Okay, saya dekat College Community Sekamat ni, saya ambil bidang animasi. Walaupun bidang animasi, saya masih boleh ada pengetahuan dalam bidang percetakan. Okay, jadinya saya sangat sarankan kepada mereka yang berminat dalam bidang keusahawanan, boleh ke College Community Sekamat. Jadi kepada pelajar-pelajar yang berminat dengan bidang keusahawanan, jika ada mahuan di situ ada jalan. Jadinya kalau kita gagal sekarang, tak bererti kita gagal selama-lamanya. Ada bakal-bakal pelajar di luar sana, tidak penting di mana kita mula, yang penting di mana kita berakhir. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah pelajar cemerlang. Anugerah pelajar cemerlang lulusan 2020 bagi kod 15 dianugerahkan kepada Nur Azira binti Ramli daripada Sijil Teknologi Pembuatan. Anugerah pelajar cemerlang lulusan 2020 bagi kod 16 dianugerahkan kepada Mior Hafizam bin Mior Nur Azmi daripada Sijil Penyelenggaraan Bangunan. Anugerah pelajar cemerlang lulusan 2021 bagi kohort 1 dianugerahkan kepada Muhammad Zulkifli bin Kamaruzaman daripada Sijil Teknologi Elektrik. Anugerah pelajar cemerlang lulusan tahun 2021 bagi kohort 2 dianugerahkan kepada Muhammad Izrul bin Syafiz Syarizal daripada Sijil Teknologi Pembuatan. Majlis diteruskan kepada Anugerah Pengarah Kolej Komuniti Segamat. Anugerah ini adalah sebagai penghargaan dan penghormatan kepada graduan yang cemerlang secara keseluruhan yang dinilai daripada sudut sasiah, akademik dan sumbangan serta penglibatan graduan dalam bidang kurikulum serta yang menunjukkan dedikasi serta iltizam yang tinggi sepanjang mengikuti pengajian mereka di Kolej Komuniti Segamat. Anugerah ini dianugerahkan kepada Saudara Muhammad Zulkifli bin Kamaruzaman daripada Sijil Teknologi Elektrik. Saya bersyukurlah. Saya pun tak sangka saya
dapat anugerah pengarah ini. Permulaannya saya sebelum masuk ke Kolej Komuniti Segamat ini, saya dapat tawaran tingkatan 6. Namun saya menolak tawaran tersebut kerana kos yang ditawarkan itu tidak menarik minat saya. Untuk perlibatan saya ini, saya bersyukur kepada pensyarah-pensyarah saya, terutamanya Cik Norma, Puan Muhida dan juga penasihat akademik saya, Puan Nur Adlina. Terima kasih juga kepada Cik Fidaus yang mendedahkan saya dalam dunia robotik pada 2019, di mana saya dan juga rakan-rakan mewakili Kolej Komuniti dalam pertandingan Robokan 2019. Hai, saya Aisyah. Saya kakak pada Zulkifli. Sebenarnya terkejut juga kan. Dia call cakap lecture dia nak datang. So, dia cakap dia dapat dapat anugerah pengarah. Rasa bangga lah kan. Dan saya pada para pelajar di luar sana, especially di pasangan SPM, jangan rasa kecewa dengan apa juga result yang korang ada. Asalkan korang lulus, insyaAllah Kolej Komuniti boleh membantu korang untuk menggilat dan menyerahkan lagi bakat korang. Ingat, tidak penting di mana kita bermula, yang penting di mana kita berakhir. Tahniah diucapkan kepada para penerima anugerah. Hadirin yang dihormati sekalian, selesai sudah majlis penyampaian sijil kepada para graduan. Kini, para graduan bergelar alumni Kolej Komuniti Segamat. Dengan ini, secara rasminya, majlis mempersilakan yang berbahagia Encik Zahid bin Daim, pengarah Kolej Komuniti Segamat, untuk menyampaikan pengisytiharan alumni Kolej Komuniti Segamat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Nazila binti Masdor, Timbalan Pengarah Akademik. Yang dihormati, Barisan Ketua Program dan Unit. Yang dihormati serta diraikan para graduan, ibu bapa serta hadirin sekalian. Tahniah dan syabas diucapkan. Keterlibatan alumni dalam menyokong dan memberi sumbangan secara sukarela kepada sesebuah kolej komuniti adalah penting bagi mengekal dan memperkembangkan pembangunan sesebuah kolej komuniti. Dengan adanya saluran yang mempermudahkan hubungan yang erat di antara alumni dengan pelajar dan kolej komuniti, ia dapat memberi faedah yang amat bermakna dalam memperkayakan pengalaman pelajar semasa berada di kolej. Setiap alumni melalui pengalaman yang unik dan berbeza. Justru itu, terdapat potensi untuk setiap alumni menyumbang kepada institusi dalam cara dan skala yang pelbagai. Sehubungan itu, saya mengharapkan para graduan hari ini tidak hanya melaksanakan peranan sebagai mentor kerjaya dalam menyalurkan maklumat mengenai peluang-peluang pekerjaan di industri, malah turut berganding bahu bersama-sama menyumbang kepakaran dalam bidang yang berkaitan dengan profession bagi membangunkan program-program pengajian agar seiring dengan keperluan serta kehendak industri di kolej komuniti.
Dengan ini, saya Zahid bin Daim selaku pengarah Kolej Komuniti Segamat Johor dengan sukacitanya mengisytiharkan bahawa semua 245 graduan dalam majlis convocation virtual Kolej Komuniti Johor lulusan 2020 dan 2021 pada pagi ini secara rasminya kini adalah alumni Kolej Komuniti Segamat Johor. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti di atas kesudian menyempurnakan majlis, serta hadirin sekalian di atas kesudian menyaksikan majlis convocation Kolej Komuniti Segamat tahun 2021 secara virtual. Tidak ketinggalan juga kepada Jabatan Kerja Raya Daerah Segamat, Majlis Perbandaran Segamat, organisasi-organisasi dan badan-badan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Para hadirin sekalian, majlis juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada jawatan kuasa majlis serta semua kakitangan Kolej Komuniti Segamat yang telah berusaha bertungkus lumus mencurahkan bakti dan buah fikiran dalam menjayakan majlis convocation virtual Kolej Komuniti Segamat tahun 2021 ini. Semoga Allah memberi kerahmatan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hajat diri menggapai bulan, terpahat teguh di dalam hati. Kami ucapkan selamat jalan, di lain masa bersua nanti. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Anda tersilap kata bicara, maaf di pohon, ampun di pinta. Hadirin yang dihormati sekalian, diumumkan perarakan keluar pembawa cokmar, pembawa bunga pahar, mengiringi yang berbahagia Encik Zahid bin Daim, pengarah Kolej Komuniti Segamat, diiringi oleh yang berusaha Puan Nazila binti Mastur, timbalan pengarah akademik, Encik Halim bin Paimun, pegawai pembangunan pelajar, serta ketua-ketua program, ketua unit Kolej Komuniti Segamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zazali bin Lazin, mantan pengarah Kolej Komuniti Segamat, mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan Kolej Komuniti Segamat atas kejayaan anda menamatkan pengajian. Walau di mana anda berada, kejayaan perlu diteruskan dengan usaha. Tahniah dan syabas juga saya ucapkan kepada ibu bapa dan penjaga, kepada pelajar-pelajar pada hari ini kerana sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak anda. Orang yang berjaya adalah orang yang tidak mengenal erti putus asa dan kecewa. Dan orang yang cemerlang adalah orang yang akan membawa manfaat kebaikan pada diri sendiri juga kepada orang lain. Anda adalah kalangan orang-orang yang berjaya. Teruskan kejayaan anda. Tahniah diucapkan kepada semua 245 orang graduan yang telah bergraduasi pada hari ini. Jangan lupa untuk membalas kembali jasa kedua ibu bapa dan keluarga yang telah banyak berkorban selama ini, dan juga dalam masa yang sama jangan lupa untuk memberi kembali kepada Kolej Komuniti Segamat sebagai seorang alumni. Ingat, tidak penting di mana anda bermula kerana yang lebih penting adalah di mana anda berakhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nazila binti Masdur selaku Timbalan Pengarah Akademik. Kepada para graduan, saya ucapkan tahniah atas kejayaan cemerlang. Menjadi kebanggaan untuk semua. Alhamdulillah, semoga terus mencipta kecemerlangan dunia dan akhirat, insyaAllah. Pegawai Pembangunan Belajar Kolej Menteri Segamat mengucapkan tahniah dan syabas kepada para graduan, pada ibu bapa dan ahli keluarga yang telah berusaha hingga ke akhirnya. Dan syabas dan tahniah juga kepada pensyarah dan pembimbing yang telah bersusah payah, tidak mengenal erti jemu dalam mendidik mereka hingga berjaya. Tak penting di mana anda bermula, yang penting di mana anda berakhir. Bagi mereka yang masih berada di luar sana, jom masuk Kolej Menteri Segamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada seluruh warga kerja jawatan kuasa pelaksana majlis convocation 2021 kali ini kerana telah berjaya melaksanakan hari gemilang ini buat graduan lulusan 2020 dan 2021. Okey, di kesempatan ini saya ingin merakamkan sekalung tahniah dan syabas kepada seluruh graduan kerana telah berjaya menamatkan sesi pengajian anda semua dengan cemerlang dan jayanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tan Haji Zul Fadli bin Ghani, merupakan dari program teknologi pembuatan, ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan para graduan Kolej Komuniti Segamat bagi sesi 2020 dan 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Hamizah binti Rusli selaku Ketua Program Penyelenggaraan Bangunan Kolej Komuniti Segamat mengucapkan tahniah dan syabas kepada lulusan 2020 dan juga 2021 sempena majlis convocation ini. Kepada lulusan 2020 dan 2021, saya ucapkan semoga anda terus berjaya dalam apa jua bidang yang anda ceburi selepas ini. Kepada bakal-bakal pelajar di luar sana, jom masuk Kolej Komuniti Segamat menyertai program penyelenggaraan bangunan Kolej Komuniti Segamat. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Zuhaidir bin Zaini selaku wakil Ketua Program Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan Kolej Komuniti Segamat, terutamanya pelajar-pelajar saya Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian. Semoga kejayaan anda pada hari ini akan menjadi titik tolak kepada kejayaan anda yang lebih besar lagi di masa akan datang. Kejayaan yang anda perolehi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, masyarakat dan negara. Saya akhiri dengan mendoakan kepada anda semua selamat maju jaya.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Masriah binti Ahmad Sayuti selaku Ketua Program Sijil Teknologi Elektrik ingin mengucapkan ribuan tahniah terutamanya kepada graduan Sijil Teknologi Elektrik lulusan 2020 dan 2021 atas kejayaan menamatkan pengajian di Kolej Komuniti. Saya mendoakan para graduan berjaya dalam apa jua bidang yang akan diceburi. Akhir kata dari saya, tidak penting di mana anda bermula, tetapi pentingnya di mana anda akan berakhir. Marilah belajar di Kolej Komuniti Segamat, KKSD di hatiku. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibrahim Muhammad Arif, Ketua Program CG Animasi 2D mengucapkan syabas dan tahniah buat semua graduan Kolej Komuniti Segamat. Khusus buat graduan CG Animasi 2D yang saya kasihi, saya mendoakan agar anda terus cemerlang dan berjaya menjadi insan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Saya Hanif. Saya Cik Rashidah. Saya Lang. Saya Syed Aris. Saya Haji Saleh. Saya Ibrahim. Saya Halim dari Tim SEP. Mengucapkan salam prestasi. Kami, Jawatan Kuasa Majlis Convocation Kolej Komuniti Segamat 2021 mengucapkan syabas dan tahniah kepada para graduan. Bye. 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 Belakang, belakang, belakang. Masuklah. Sini, sini, sini. Sini pula, sini pula. Drone. Kami, Jawatan Kuasa Majlis Convocation Kolej Komuniti Segamat 2021 mengucapkan syabas dan tahniah kepada para graduan. Okay, sambut. Lulusan sijil teknologi.